Mari ambil komitmen lagi di hadapan Tuhan. Into your hands. Into your hands. I commit to you. Lead all I am. For you, Lord. Ku mau hidup bagi Tuhan. Menggenapkan setiap rencanamu. Forever into your hand. Oh. Into your hand. I believe again. With all I am. For you, Lord. You wrote my world in the palm of your. You're the reason that I live.
We worship you.
I'll leave my
kami penyembah Tuhan. Bangkit, sembah Dia. Angkat tanganmu. Agenda pribadi kami Tuhan, kami mau belajar mengenal kerinduan-Mu Tuhan, taat akan setiap panggilan-Mu dalam hidup kami. Pakailah sesuai dengan kehendak. Dalam hidupku, itu
yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku lebih dalam
Kau yang ambil alih hidup kami. Kami mau jadikan Engkau yang pertama dan terutama di hidup kami. Engkau yang berdaulat Tuhan. Jesus, ku tinggikan Engkau Tuhan. Segala dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya.
Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat. Engkau Allah yang lain. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, ku kagum hormat akan Engkau. Hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi hosana. Aku muliakan dan ku agungkan
hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang dulu ditetapkan. Aku muliakan dan kuatkan. Ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana. Sungguh ku rindu mengatakannya.
Betapa aku mengasihimu, betapa aku mengasihimu. Biar Kau terus bangkitkan gelora cinta kami kepadamu, untuk kami selalu mencari hadiratmu Tuhan. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu. Bahkan 7 kali dalam sehari kami mau menyembah dan mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mau mencari perkenanan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau mencari perkenanan-Mu Tuhan. Mari Tuhan bangkitkan Tuhan penyembah-penyembah-Mu di akhir zaman. Bangkitkan Tuhan dimanapun kami berada saat ini, hari-hari ini. Bangkitkan penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan-Mu, yang terus memenuhi Tuhan akan cawan pujian dan penyembahan untuk keluarga kami, untuk kota kami, untuk bangsa kami, dimanapun kami berada Tuhan. Bangkitkan, 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 bangkitkan true worshiper yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Bangkitkan Tuhan, bangkitkan. Ya Allah, 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 Masakaya Allah. Kerinduan untuk berada dan mencari hadirat, mencari wajah-Mu. Ya Allah, 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 benih di dalam hidup kami Tuhan. Ku ada untuk menyembah Engkau Tuhan. Bangkitkan Tuhan, tumbuhkan setiap benih itu Tuhan, untuk kami boleh menyukakan hati-Mu setiap saat dan setiap waktu. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami ucap syukur. Kami mau serahkan dan persembahkan semuanya hanya bagi kemuliaan di dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita mau perkatakan deklarasi 2-3, deklarasi perlindungan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami perkatakan dengan iman. Satu, saya dan keluarga saya, dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia, dalam lindungan dan bermalam dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dua, saya dan keluarga saya, dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami. Bapa kami yang kami percayai. Amin. Tiga, saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia sungguh percaya Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan melepaskan kami dari jerat neraka buruk, dari penyakit sampar yang busuk. Amin. Empat, saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya dengan kepaknya Tuhan akan menudungi kami. Di bawah sayapnya kami akan berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus Kristus ialah perisai dan pagar tembok. Amin. Lima, saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia tak usah takut terhadap pendahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, terhadap malapetaka dan bencana yang Tuhan izinkan harus terjadi. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu semua tidak akan menimpa kami. Amin. 6. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia hanya menontonnya dengan mata kami sendiri.
dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Amin. 7. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia. Yang Maha Tinggi telah kami buat tempat perteduhan kami. Amin. 8. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya malapetaka dan bencana tsunami, banjir, gempa bumi tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada tempat kediaman kami dan rumah dan usaha kami sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Amin. 9. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkai. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin. 10. Sungguh hati saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kami, Tuhan akan membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 11. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya, bila kami berseru kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan akan menyertai kami di dalam kesesakan. Tuhan pasti akan meluputkan kami dan memuliakan kami. Amin. 12. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya, dengan panjang umur, Tuhan akan terus kenyangkan kami dan Tuhan pasti perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan selama-lamanya. Amin. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Deklarasi tahun 2022. Di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus kami perkatakan. 1. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022 kami menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai pelita dalam menerangi seluruh jalan kami. Amin. 2. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya Tuhan pasti mengurapi kami dengan minyak gelora cinta yang membara. Amin. 3. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022, saya dan keluarga besar Bahtera dan diluputkan dari malapetaka, bencana alam, sakit penyakit, resesi yang mau tidak mau harus terjadi. 4. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022 pasti dapat mengakhiri pertandingan dengan penuh kemenangan. Amin. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.